145, luas bangunan 100, lihat teman-teman carportnya. Bisa untuk 2 unit mobil dan 1 unit motor. Hiasan lampu luarnya lihat teman-teman. Nah, ini untuk pagernya, lihat pagernya teman-teman. Pagar keren banget ya teman-teman. Estetik banget pagarnya nih. Nah, ini untuk teras luarnya teman-teman. Lumayan besar juga terasnya nih. Lihat. Sama juga ada hiasan lampunya. Nah, ayo sekarang kita ke dalam teman-teman. Wow. Lihat teman-teman, kita pas baru masuk udah dapat lampunya indah banget ya teman-teman. Hiasan lampunya. Kita atas udah pakai baja ringan. Plafonnya gipsum. Lihat teman-teman, udah pakai wall mounting. Nah, ini area keluarga, ini area ruang tamunya teman-teman. Keren banget ya teman-teman. Nah, ini untuk area keluarga. Besar banget teman-teman area keluarganya. Sudah free TV, smart TV banget teman-teman. Udah ada meja TV-nya. Lihat, wow. Lihat teman-teman atasannya, hiasan lampunya. Kita udah full baja ringan ya teman-teman, yang pasti anti rayap teman-teman. Nah, sama udah dua molding juga. Kita menuju ke kamar utama, teman-teman. Lihat kamar utama. Di sini udah ada tersediakan kamar mandi di dalam kamarnya. Lihat, teman-teman. Kamar mandi kita udah full keramik. WC duduk, shower, blower. Nah, udah ada instalasi AC juga, teman-teman. Kita menuju kamar kedua teman-teman. Kamar keduanya. Kamar keduanya wow. Keren ya teman-teman ya. Ada instalasi AC-nya juga teman-teman. Nah, kalau kita kamar kedua menuju ke kamar ketiga, nggak usah keluar teman-teman. Lewat belakang juga bisa. Lihat. Di sini di dalamnya ada kamar mandinya. Kamar mandinya teman-teman. Udah full keramik. Udah ada shower, blower. Nah, ini kamar ketiganya teman-teman. Sama, udah ada instalasi AC juga. Lihat teman-teman. Nah, ini kita menuju ke kamar keempat. Bukan kamar sih lebih tepatnya teman-teman. Kayak bisa dijadikan kamar, bisa dijadikan gudang. Nah, udah ada instalasi AC juga teman-teman. Ini terserah sih teman-teman mau jadi. Kalau andaikan teman-teman mau beli unit rumah ini, bisa jadiin kamar, bisa jadiin gudang juga teman-teman. Nah, kita menuju ke kamar mandi utamanya. Nah, bukan kamar mandi utama sih, kamar mandi luar ya teman-teman ya, maaf sorry. Udah full keramik juga, shower, blower juga, WC duduk. Nah, kita menuju ke dapur teman-teman. Ya, dapurnya. Wow, besar juga dapur teman-teman. Lihat. Udah ada kompor tanam, sink kitchen. Udah ada blowernya juga. Udah ada instalasi untuk AC, AC. Maaf teman-teman. Kulkas maksudnya. Bisa untuk instalasi kulkas di sini. Nah, kita ke area laundry ya teman-teman. Lihat area laundry ya. Wow. Bisa lewat sini, bisa lewat sini ya teman-teman ya area laundrynya. Bisa lewat di lap dapur, bisa lewat sini. Udah ada instalasi mesin cucinya. Dan untuk keran air di sini. Ini bisa naruh jemuran di sini, bisa di luar teman-teman. Bisa di belakang sini, bisa di depan sini teman-teman, lihat. Nah, lihat teman-teman. Nah, gimana teman-teman dengan unit rumahnya? Bagus banget ya teman-teman ya, keren ya. Nah, jika teman-teman berminat sama dengan unit ini, bisa menghubungi ke 0851-5610-218. Oh ya, maaf teman-teman, untuk lokasinya di Perumahan Citra Indah City, Kabupaten Bogor, Kecamatan Jonggol. Sekian dari saya. Assalamualaikum.